Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ena, kali ini kita dalam perjalanan mau ke daerah Marunda ya. Kita mau coba menguak mitos atau misteri di daerah Marunda. Ikutin selalu di channel kita ya. Ini kita masjid al-awang itu masjid al-awang marunda. Berarti sampean asli warga sini. Insyaallah kan ya. Ya, abang insyaallah kan ya. Semua kan. Ayo. Udah, ayo. Oke, sahabat Ena. Kita masih berada di Masjid Al-Alam. Tepat di Marunda. Nah ini kita coba ke pemakaman yang Al-Habib, kita bisa ke kita. Assalamualaikum. Ini makamnya Al-Habib Abdul Halim bin Abdul Ahya Marunda ya. Jadi
bisa masuk karena posisinya udah malam dan dikunci juga oleh petugasnya. Jadi untuk dari segi auranya juga nggak seperti pemakaman-pemakaman pada umumnya ya. Di sini emang ada pemakaman umum, tapi mungkin ini khusus warga sekitar mungkin ya. Tapi di kalau saya lihat dari batu nisannya ini banyak dari golongan Al-Habib semua. Dan ini juga kelihatan juga udah penuh ya. Jadi mungkin ini hanya untuk warga sekitar yang memang hanya sekitaran sini aja ya. Bisa dilihat ada pemakamannya sudah cukup padat. Ya, mungkin ini sudah tidak muat lagi kalau gini. Nah, Bang Cepot, ini kalau menurut Bang Cepot, di sini kan kebanyakan kan makam kan makamnya Habib ya. Nah, itu kalau untuk auranya itu kan kebanyakan tuh adem gitu. Ada nggak sekiranya auranya tuh yang negatifnya tuh tinggi gitu? Kalau ini sih nggak ada ya, kayak yang tadi saya katakan ya. Tadi itu untuk auranya sendiri itu beda dengan pemakaman pada umumnya gitu. Pemakaman yang umum kalau udah malam begini biasanya kan ada aura-aura yang emang entah kita merasa merinding atau apa ya, merasakan deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah di sini auranya lumayan adem, nggak seperti pemakaman pada umumnya yang walau alam ya, kita nggak tahu ya, mungkin kan emang ini pemakaman khusus Al-Habib atau bagaimana ya, saya juga kurang paham. Tapi ya itulah kekuasaan Allah ya, mungkin kita bisa membedakan untuk di tempat-tempat seperti pemakaman-pemakaman ini ada perbedaannya juga gitu. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke sekalian ditutup penutupan ya sahabat NA. Itulah sekilas untuk di area pemakaman di Masjid Al-Alam ini ya, di daerah Marunda, yang sekiranya emang ada perbedaan yang saya rasakan dari segi aura mistisnya atau aura mistik itu terlalu di sini ya, berbeda dengan biasanya pemakaman yang pada umumnya ya. Ya karena ini baru pertama kali ya sahabat Nur Alif ini berkunjung ke Marunda. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kita simak video selanjutnya.
Terima kasih buat sahabat NA dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti video-video kita. Nah, untuk malam ini kita alhamdulillah bisa berkunjung ya Mbah Fuad di Masjid Al-Alam Marunda ini. Dan di belakang kita ini ada sumur tua. Kita tadi udah sempat berkunjung di belakang masjid ya, di makam. Dan kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama Cing Hasan. Alhamdulillah kita di sini dapat pengetahuan. Terima kasih ya sebelumnya. Semoga sahabat NA selalu sehat selalu. Dan terima kasih juga selalu mengikuti video-video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.